Selamat pagi. Ini adalah di Mirna's Cat House. Ini kucing-kucing yang dititipkan. Dan ini ada pejantan saya yang namanya Jarwo. Jarwo, kemudian di sini ada Bagong. Ini Gokon. Habis makan semua, dan ini titipan juga Boni Chloe. Ini mau dipacak, sudah dipacak, namanya Numi, sudah dipacak sama Jarwo. Kemudian ini juga dititipkan. Halo. Dan ini juga kan dipacak. Masih sisa 4 kandang kosong. Dan mari kita lihat cat room saya. Ini khusus kucing-kucing pribadi. Pas ya, Mas. Di sini ada Nebula. Nebula itu anaknya 3, itu hampir sebulan. Ini dia, Aib. Dan ada Scarlet, anaknya 2. Dulunya 5, sekarang tinggal 2 pada mati. Umur sebulanan. Itu ada Creamy, betina ini kayaknya, hampir 4 bulan. Opat, jantan ini 5 bulan. Ini ada Moki, betina 2 tahunan tapi kecil. Itu ada Rucil, Kapa, Himalaya saya. Betina sudah hamil. Ini Abby, betina sudah di steril. Sini ada Coco, jantan 5 bulan. Sedang makan. Ada lagi penghuninya, masih satu ini, Molly. Dia sedang ngumpet di kardus Kalikodilut. Ngapain weh? Ini memang masih usil sekali nih. Nah, di sini ada kandang untuk mereka kalau mau masuk kandang, biar masuk kandang cukup gede. Di sini juga tak buka kandangnya. Dia mau pulang nih kandangnya. Happy di kandangnya. Siapa itu? Kapa ini sebenarnya kandangnya, Kapa. Terus di sini ada litter boxnya. Saya kasih 4 yang gede-gede. 4 makan. Pokoknya saya isi sembarang aja. Emang biar dia makan terus kan, biar dia bebas bermain di sini. Buat minumnya saya pakai model seperti ini. Ya, itu Kapa di sana, emang sepertinya hamil. Kapa sama Molly itu sepertinya hamil. Nanti kalau hamil nanti kita, kalau udah gede kita masukkan ke kandang yang ini. Nunggu anaknya mereka gede dulu. Anaknya sama induk bisa main di bebas di sini. Kemudian yang hamil bisa persiapkan di situ. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Kritik dan saran bisa di komen atau langsung ke WhatsApp kami di 0822 2544 3700. Terima kasih.